Halo guys, perjalanan trip ke Batam antriannya mengular. Berangkat jam 4.25, antriannya panjang. Kita nggak tahu jam berapa kita berangkat. Belum lanjut ke videonya, jangan tiket lupa subscribe. Rp60.000 dari Tanjung Uban ke Pelabuhan Punggur, naik kapal feri. Perjalanan 1 jam ya, kurang lebih teman-teman. Oke, kita nanti antri entah berapa lama. Oke, karena tahun baru, karena padat merayap, orang mau liburan. Akhirnya kita masuk juga guys. Baca mantri. Aku turun nggak? Turun aja. Pegang. Oke, kita sudah masuk di dalam kapal. Oke, kita perjalanan menuju Batam. Temen bawa waktu sekitar kurang lebih 1 jam. Ini suasana di pelabuhan Tanjung Uban di depan kita ya. Kita baru lepas dari pelabuhan Tanjung Uban menuju Pelabuhan Punggur Batam. Depan pelabuhan TNI Angkatan Laut ada pelabuhan Speed Tanjung Uban. Suasana di dalam cukup penuh ya teman-teman, di dan udara sehat dan segar di dekat luar. Depan adalah pelabuhan Speed Tanjung Uban ya teman-teman. Nah, itu pelabuhan Speed ya teman-teman di depan. Kalau lewat pelabuhan Speed cuma sekitar 15-20 menit. Setahu sekitar rumput tak sampai 50-an ribu lah teman-teman. Depan itu adalah pangkalan Pertamina Tanjung Uban ya, tempat minyak, minyak pak, minyak Pertamina. Tuh nampak
utara ya, belum mati. Biasanya jadi angin cukup kuat, tapi alhamdulillah hari ini biasanya cukup tenang ombak. Kita gerak jam 6 dari Lombok, teman-teman. Kurang lebih jam 7 atau setengah 8 kita sudah sandar di Pelabuhan Punggur Batam. Oke teman-teman, kita sudah memasuki wilayah perairan Batam. Itu banyak lampu-lampu dari hotel-hotel, dari kapal-kapal. Ini sudah di dekat Punggur ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan sandar di Pelabuhan Roro. Itu ada di depan PLTU.
ya, dari Batam ke Tanjung Uban. Ini pukul, aduh nggak terlihat. Jam 7, oke, kurang lebih 1 jam ya. Kita sampai di pelabuhan Batam. Sebentar lagi kita akan bersandar merapat di pelabuhan. Setelah ini saya akan melakukan perjalanan ke Sepang, lumayan jauh ya masih teman-teman. Sekitar 45 menit ya, kalau tidak macet, teman-teman tidak macet, sampai di tempat tujuan. Pas habis kopinya, pas sampai. Antri untuk menuruni kapal.